Karena nama Anies Baswedan yang terus merosot inilah, koalisi perubahan yang dimotori oleh Nasdem pun goyang. PKS dan Demokrat sama-sama sudah siap dengan sekoci untuk meninggalkan kapal induk yang sudah penuh api dan asap dan hampir tenggelam. Badai elektabilitas Anies terus merosot. Kapal koalisi perubahan terancam karam. Demokrat dan PKS sudah siapkan sekoci. Nasdem diam, tenggelam. Ditulis oleh tim redaksi jurnal dikutip dari berbagai sumber. Koalisi yang dibentuk oleh Partai Nasdem, PKS dan Demokrat ini ternyata bukan malah tambah solid, tapi justru saling berbalas pantun, saling menyindir, saling menohok, saling menjatuhkan. Halo, kembali berjumpa dengan suara Fani Bakri di channel Media 45. Bagian media sosial Deni Siregar mengklaim Demokrat dan PKS sudah siap sekoci atas bergoyangnya koalisi perubahan untuk persatuan karena elektabilitas Anies Baswedan terus merosot. Dan kini hanya Nasdem yang terlihat bertahan dalam kapal induk untuk mengusung Anies Baswedan. Namun mungkin tidak lama lagi akan menyusul Demokrat dan PKS membawa sekoci. Sekoci PKS yaitu Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno yang akan memasuki partai tersebut dan kemudian menjadi cawapres dari Ketum Gerindra Prabowo Subianto. Sedangkan sekoci Demokrat adalah perpindah kubu kepada PDIP dengan mendukung Ganjar Pranowo. Imbalan kursi menteri pun akan diambil jika Agus Harimurti Yudhoyono tidak menjadi cawapres Anies. Dan sekarang Nasdem kembali terkena angin ribut karena ribuan kadernya di Indramayu beramai-ramai mundur dan beralih kepada Partai Perindo yang dipimpin Hari Tanu Sudipjo. Karena isu mereka harus bayar 3,5 miliar rupiah hanya untuk mendapatkan kursi utama calon legislatif. Bahkan, aksi buka baju Partai Nasdem untuk pindah ke Perindo itu viral di mana-mana, merusakkan nama Nasdem yang sudah bolong-bolong besar akibat banyaknya kasus yang menimpa. Bisa dibilang, Nasdem ini partai bingung dan plin-plan. Udah jelas-jelas Anies banyak masalah dan elektabilitasnya jelek, masih saja diusung hanya untuk meraih ambisi menjadi penguasa. Koalisi ini kemungkinan besar akan gagal dan hanya ada 2 pasangan capres dan cawapres. Apalagi beberapa hari ini Demokrat sedang berada dalam kondisi dilematis. Mau jadi cawapres tapi banyak halangan. Mau keluar dari koalisi, tapi ragu-ragu karena masih berharap Anies akan mengumumkan AHY sebagai cawapres. Sementara itu, Puan Maharani sempat menyebut nama AHY sebagai salah satu cawapres Ganjar. Tentu saja, ini membuat koalisi perubahan agak uring-uringan, karena Demokrat adalah safety zone koalisi. Tanpa Demokrat, koalisi perubahan hanya sebuah nama yang tidak bisa berbuat apa-apa, termasuk mencalonkan Anies. Lagian, jika AHY berhasil menjadi cawapres Anies, apa untungnya? Hampir dipastikan mereka akan kalah telak di putaran pertama kalau AHY gabung ke PDIP, misalnya dengan potensi menjadi menteri. Ini lebih menguntungkan. Kemungkinan menang sangat besar dan peluang AHY jadi menteri terbuka lebar. Lebih bagus mana? Jadi cawapres tapi pasti kalah? Atau memilih jadi menteri tapi peluangnya besar? Untuk apa mendukung Anies padahal Demokrat sendiri tidak cukup kuat mengangkat Anies? AHY tidak cukup hebat untuk menaikkan elektabilitas Anies? Lebih masuk akal mendukung yang lain dan terima tawaran sebagai menteri. Daya tahan koalisi perubahan sedang diuji habis-habisan. Anies mungkin sudah mulai lelah dengan ini semua. Koalisi tidak solid dari awal bisa menjadi masalah besar di masa mendatang jika menang Pilpres. Ibarat Anies capek-capek tebar pesona kesana kemari, tapi ternyata endingnya menyesakkan dada. Mungkin ini sebabnya Anies mulai berkurang frekuensi kampanye ke berbagai daerah. Lebih baik wait and see, dan jika sudah dapat kepastian, barulah ngegas lagi. Meski saya tetap pada pendirian, yaitu tidak setuju Demokrat bergabung dengan PDIP, apalagi AHY menjadi cawapres Ganjar. Tapi politik kadang sulit ditebak. Apa yang diharapkan seringkali tidak terjadi. Politik bukan berdasarkan pada suka atau tidak suka, tapi berdasarkan kesamaan visi dan kepentingan. Kalaupun nanti PDIP beneran koalisi dengan Demokrat, apa boleh buat? Anies akan jadi korban dari manuver dramatis. Bagaimana kalau menurut Anda?
nomor satu. So what do you think? Apa, menurut ibu ketika ibu dikaitkan bahwa ibu memang mau maju 2024? Rosi, kamu tuh kan udah tahu negeri ini tidak mungkin itu. Partai apa? Partai ikan. Dapat karangan bunga dari Susi Pujiastuti dan Anies Baswedan. Fahri Hamzah, prediksi Susi akan jadi cawapres Anies? AHY gimana dong? Ditulis oleh tim redaksi jurnal dikutip dari berbagai sumber. Tapi ya kita juga nggak peduli sih siapapun pasangan Anies, karena mau dipasangkan pelawak kek, pejabat kek, sepatu bot kek, potensi Anies untuk gugur di pencalonan itu sangat besar. Karena koalisi tiga partai ini ikatannya sehalus jarum benang yang ditarik dikit langsung putus berantakan. Halo, kembali berjumpa dengan suara Fani Bakri di channel Media 45. Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah menyoroti pemberian karangan bunga dari Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti dan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada tahun 2018 lalu. Dia menyentil Susi Pujiastuti yang bisa berpotensi menjadi pasangan politik dari calon presiden Anies Baswedan. Hal itu disampaikan Fahri Hamzah dalam akun Twitter pribadinya pada Minggu 12 Juni 2023. Sebelumnya, Partai Nasdem dan Partai Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP memberikan kewenangan penuh kepada Anies Baswedan menentukan cawapres pendamping pada Pilpres 2024. Cawapres Anies disebut Nasdem bakal menjadi kejutan. Menurut Wasekjen, Bidang Pemenangan Pemilu Partai Nasdem, Jakfar Sidik, mengumumkan cawapres Anies akan memberi kejutan yang saat ini masih terus digodok agar mendapatkan figur terbaik, bukan hanya untuk partai pengusung, tetapi untuk Indonesia seutuhnya. Jakfar Sidik juga menegaskan bahwa semangat memberikan otoritas penuh kepada Anies untuk memilih cawapresnya tertuang di dalam piagam kesepakatan tiga partai koalisi, yaitu Nasdem, Demokrat, dan PKS. Pernyataan Fahri itu kemungkinan bisa saja terjadi. Jika memang Anies memilih cawapres di luar Partai Koalisi Perubahan, tentu ada pihak yang tidak terima. Partai Demokrat sebagai pihak yang getol tentu tidak rela karena lebih memilih AHY. Demokrat akan melakukan apa saja demi AHY jadi cawapres. Dan jika terus berlangsung seperti ini, sudah pasti tidak ada ujungnya. Sebenarnya AHY memiliki kelebihan sebagai cawapres dari Susi Pujiastuti, yakni punya partai dan figur yang menjadi idola kaum milenial. Begitupun yang disampaikan oleh Direktur Eksekutif Trias Politika, Agung Baskoro, bahwa AHY kemungkinan besar akan menjadi cawapres Anies lantaran Demokrat punya posisi tawar yang kuat, serta memiliki elektabilitas partai. Namun ini juga masalahnya, meskipun sudah berjuang total dan menjilat, Partai Demokrat tetap saja tidak mampu meyakinkan PKS dan Nasdem agar Koalisi Perubahan mengusung pasangan Anies AHY. Lantas apa yang membuat AHY tidak dianggap itu? Karena tidak ada untungnya buat Anies, seperti tidak mampu menambah elektabilitas. Padahal elektabilitas politisi yang dekat dengan kelompok 212 tersebut cukup rendah, bahkan lebih rendah dari elektabilitas Ganjar dan Prabowo. Logikanya sederhana saja. Kalau seandainya PKS dan Nasdem yakin duet Anies AHY akan menang, maka kedua partai itu tidak perlu lagi menyebut nama-nama cawapres potensial lain. Ibarat Hamis Daud yang sudah punya istri Raisa, ngapain juga dia mau cawe-cawe cari perhatian Ratna Sarumpaet atau Nenu Warisman? Sementara posisi cawapres sangat penting bagi Partai Demokrat. Pertanyaannya, kenapa? Karena perolehan suara partai itu terus turun, Ferguso, sejak pemilu 2014 silam. Dan kalau tidak dapat kotel efek, perolehan suara Partai Demokrat sulit meningkat. Untuk mendapatkan kotel efek itu, syaratnya memang AHY harus jadi cawapres, tidak bisa diganti dengan syarat yang lain. Jadi, AHY terpilih sebagai cawapres atau tidak pada pemilu 2024 mendatang, itu akan menentukan masa depan Partai Demokrat. Bahkan, meskipun AHY memuji Anies setinggi langit pun, itu nggak akan ngaruh apa-apa. Yang ada malah ia terkesan menjilat mantan gubernur DKI tersebut. Lalu kenapa nggak ngaruh? Karena penentu cawapres bukan Wan Anies, tapi Surya Paloh. Bisa saja Anies setuju, AHY jadi wakilnya pasca dipuji tersebut. Tapi kalau Paloh nggak setuju, ya nggak akan pernah jadi cawapres, bro.
Jadi kalau AHY mau berhasil sih, dapat tiket calon RI2, arahkan bibir ke Nasdem, jilat jambang dan brewok Surya Paloh dengan penuh semangat. Karena sejatinya dialah key person dalam koalisi perubahan. Bagaimana kalau menurut Anda?